Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Bude. Gimana kabar semuanya? Tentu baik-baik aja ya. Amin. Biasa Bude sudah pulang. Sudah pulang jualan ya. Lanjut masak. Tapi tadi tidak masak, jemput anak Gidok dulu ini. Ini kan hari Minggu, Mbak Ajeng ada karantina di sekolah. Terus Bapak Poyo ada kerja di warung, anak Gidok tak titipin ya. Tak titipin. Bi ade aja tutupi. Anak Gidok ini tadi tak titipin di rumah Bu Sri ya, baru Bude pulang jualan baru tak jemput gitu. Sekarang sudah di rumah. Mau bantu masak Ibu ya, Dek ya? Pasang bi. Kukunya ini, guys, pakai kuku juga. Palsu. Jangan kaki, jangan dikasih tunjuk. Pakai kuku palsu. Tapi cantik, Hello Kitty, Doraemon, polkadot, bunga. Yang lain masih ada? Sudah habis. Sudah habis. Sisa ini tadi 1, 2. Oh, alah untuk kaki. Coba tangan meneh ya, guys. Cantik. Jadi gak iso nyekel opo-opo kukune. Kukune makan aja harus begini. Lagi mau mangan piye, nek mangan iso? Entek, tadi habis adik makme habis. Habis. Terus piringnya taruh belakang. Mie-nya habis, nasinya habis, bakwannya habis. Tidak. Terus yang enggak habis apanya? Bakwan. Oh, bakwan. Oh ya sudah. Anak gitu ya, guys ya. Dulu Mbak Ajeng juga begitu, kalau Bude pergi jualan itu tuh tak titip ya. Saya bawa, saya gonceng motor, saya pergi titip di rumahnya Bu Sri. Nah, terus waktunya pulang tak cangking gitu, tak bawa pulang. Nah, sekarang adik juga. Dek, lanjut ya. Bude lanjut masak. Hari ini Bude mau masak apa kira-kira? Nah, kok peteng Dek, gak saya nyalakno lampu anu ya, Dek ya? Apa jengene? Pintune kok tutup ya? Heeh. Tutup Ibu Dek dapur. Sik tak cari anuku dulu, cagak HP. Saya langsung mau masak. Ya saya. Kok koyok mambu apa ya? Bude juga sudah mencuci tapi belum tak jemur ya. Karena tadi hari Minggu ndak bikinin sarapan anak-anak sekolah. Jadi Bude subuh-subuh ambek gawe jamu, ambek mbah-mbah. Sak bak, guys. Ish, ayo. Ish. Sudah mencuci tapi kok mendung, ndak ada panas, mau jemur kerupuk aja. Anu mendung ya. Ah, ayo. Ke situ dulu nanti dikasih makan. Kucing kecil-kecil ini banyak iku apa toh? Ting jeruntul ya. Ayo ke situ dulu. Nanti ya, nanti dikasih makan. Kalau nanti dikasih makan lagi. Saya sudah tak langsung masak aja ya. Aduh, Bude kok megowok sampai itu kucing-kucing itu kucing-kucing orang sebelah ya. Tapi kesini terus muset. Musete rene. Karena kadang-kadang itu Bude kasih makan, dadi dhek koyoke koyo nyaman. Aku iki koyo mambu opo gitu ya. Tak golek ane sik dah. Sik. Bude habis angkat jemuran, guys. Cek ngono apa jenenge? Habis angkat jemuran, Dik. Tinggal jemur nanti. Tak ngemet kompor. Sama rebus telur ya. Hari ini tuh Bude mau masak soto ayam. Saya kasih nyala. Oh, awak Bude kok endut sekali ngene. Berat badannya Bude berapa? 62 ya ini. Tadinya 68. Turun 6 kilo ya. 6 kilo itu turun itu enggak diet enggak apa. Cuma kena musibah kebakaran itu kok tiba-tiba kayak kepikiran turun sendiri. Turun 6 kilo sekarang sudah kok turun. Kemarin turun 8 kilo, 68 tinggal 60, sekarang sudah mulai naik lagi 2 kilo. Nah,
Sekarang udah tak lanjut masak ya, tak ganti baju dulu baru lanjut masak, tak rebus ndok sik ya sama ayam. Udah sama beli pakis ya tadi satu ikat, udah tak mau tak tumis. Padahal saya panas. Masak soto tapi kok kayak ada pakis tadi. Terus beli aja ya. Sedikit saja. Satu ikat kok tak dono mangoke. Ya, cuma segitu aja. Enggak banyak sih. Sudah rebus telur, rebus ayam. Bumbunya sudah saya ulek ya. Bumbunya sudah. Awas, Dek, jatuh, Dek. Bumbunya sudah saya ulek. Saya lanjut masak. Saya sudah colok nasi juga. Wedine saranen. Ini pakis ini Bude yang mau buat makan. Pengen satu ikat itu ditumis cuma jadi segini nih. Ini mana ya? Tumis bumbu soto sampai harum. Kasih masuk daun jeruk, salam, serai, lengkuas. Kasih masuk. Semua sudah dicuci ya. Biar harum. Terus dikasih masuk ayamnya. Sudah selesai, guys. Loh, pipiku kok ana anguse? Alah, tompel dek pipine ibu ana. Bu tadi apa bisa main tompel? Oh, ana. Sudah selesai ya, guys ya. Soto, bahannya apa saja, Bu ya? Oh, anune ya, perlengkapannya ya. Ada kol, ada tauge, ada soun, daun seledri, daun bawang, bawang goreng, jeruk. Ini juga ya, ini untuk Pak Tukang saya sudah siapin semua, tak jadi ke satu. Ayamnya masih tak goreng ya. Terus ayamnya masih tak goreng ya. Saya enggak jadi goreng kerupuk, ternyata kerupuknya mempem deh. Nah, itu aku tak ganti baju lagi, pergi ngirim ya, sudah siap semua. Tinggal nanti belikan kerupuk di kios saja, karena kerupuknya enggak garing. Enggak ada panas lempeng. Jadi enak didok tuh sayang. Dia masih tak main lato-lato. Udah ya, Bude tak langsung ngirim aja ke warung. Udah tak siap no kabeh. Iki opo iki ya? Aku tak manasi wak sik, guys. Dek sudah siap, Dek? Sudah. Bude tak ngadai ayam, lanjut ngirim. Sampai ketemu di warung. Mari kita ke warung lanjut ngirim. Sudah siap ya. Kita sudah sampai warung ya. Mbak Ali, saya main-main tok-tok-tok ini. Sudah mau jadi tadi 30. Ada ada peristiwa kecelakaan. Enggak kecelakaan, sedikit ya. Mbak Elisa kaget mau menyeberang, ada orang masyarakat Papua. Dia ngelawan arus naik motor di Gietno. Mbak Elisa kaget. Terus sampai akhirnya loncat. Sampai loncat ya, sampai sini terus tak kasih minum. Ya sudah ya, kita sekarang mau makan suap Mbak Elisa. Oh, bisa nih ta? Kendine ta? Sekarang sama Mbak Elisa mau makan. Makan apa, Dek? Soto. Banyune nang. Iki? Nah. Kono. Ono nenek dek kita ane dek. Ya. Ya, coba lihat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan. Jangan lupa berdoa. Hayo dek. Wes nanti lungo kono. Lewat gurine ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Suap Mbak Elisa soto. Kelihatan ya. Mantap, guys. Tapi HP-ne gak iso disendekno, kudune dicekeli, gak ono tempat ya.
Duduknya di sini aja dulu ya, cari panas guys, panas. Kita masih makan. Mak suap Mbak Alisa ya. Oke. Ibu Alba. Sekone akeh ayam mana ndok ana. Wis ora apa iki cacinge arek gelem ndok. Pak tukang. Wis 12. Silo ya, karena di sini parti silo. Makme Depok. Oh iya, Diana kelihatan. Memang di atasnya. Ada ayam ndoker lagi nggo mangan. Kita makan dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wah, warak guys sudah ikut makan di Pak Tukang. Sembujung aja sudah makan, sudah kenyang, nanti sampai rumah jadi tinggal jemur baju ya, karena cucian tadi pagi belum tak jemur. Minumnya ceklok-ceklok pakai teko gini. Seger. Terus ikut minum kopi juga, guys. Penutupan, Dek. Penutupan. Kudus guys, seger soto ngwes-ngwes. Tadi suap Mbak Aceng langsung budhe langsung makan sekalian. Ya sudah cukup segini aja, Bi. Ayo deh. Aja unjak-unjak kene. Ya sudah ya, cukup segini aja videonya. Nanti disambung lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe keluarga Bude. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek. Ketok cek ketok ra ini.